Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri uhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam sesi live kita pada hari ini. Hari ini kita dan sesi live kita pada hari ini agak istimewa kerana hari ini kita akan menerima seorang tetamu jemputan khas, iaitu Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah bin Abdul Murad. Jadi saya dan sahabat saya akan membincangkan mengenai topik ini, iaitu topik kesan perubahan semester ke atas pengajaran dan pembelajaran di UA. Jadi sebelum itu saya akan menjemput sahabat saya untuk sama-sama join dalam sesi kita pada malam ini. Saya ialah Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah bin Abdul Murad. Jadi saya akan alihkan kamera ini. Okey, assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Fai, boleh dengar suara Prof dari laptop saya ni? Fai? Oh, nampaknya capaian internet di Fairuz agak kelewatan sebentar. Prof? Terperangkap ya. Dengar cerita UUM tali elektrik tadi betul ya? Ah, tadi dua tali out current tapi dah pulih-pulih. Masih baik kontrak belah lah. Oh ya ke? Sebentar je Prof, saya nak add balik Nurfa masuk. Dengar suara. Okey, Nurfa dengar tak suara Prof? Dengar. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah, capaian internet hari ini baik. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenai kesan perubahan semester ke atas pengajaran dan pembelajaran di Universiti Awam. Jadi Prof, kita terus mulakanlah ya Prof dengan soal jawab dan juga berkongsian pandangan antara sudut pandang mahasiswa dan juga pensyarah sendiri, iaitu Prof. Jadi Prof, sekarang ni Prof, kita sekarang ni dalam PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana dengan adanya PKP ini dan juga dengan pelaksanaan online learning, pensyarah boleh menilai pelajar dari jauh sedangkan semester 6 ataupun semester tahun ini baru saja bermula dan belum kenal lagi pelajar-pelajar secara penuh. Tidak ada personal touch. Jadi bagaimana pensyarah nak analisis dan menilai pelajar-pelajar dengan lebih adil dan saksama? Boleh Prof ulas. Terima kasih untuk soalan itu, saya Zarul Fikri. Zarul pun pernah jadi student saya, gue khusus saya sudah ajar Zarul. Jadi kita dah ada kontak lah sebelumnya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahawa pandangan saya hari ini adalah pandangan pribadi seorang pensyarah. Tidak semestinya mewakili universiti ataupun mana-mana institusi, iaitu perlu saya. Jadi balik kepada soalan Zairul tadi tentang perubahan yang berlaku secara tiba-tiba, secara mendadak oleh kerana wabak COVID-19 ini yang memaksa universiti membuat perubahan di dalam jadual semester mereka. Dan saya juga mempunyai pengalaman ini mengajar student khusus falsafah. Nampaknya berlaku masalah teknikal sebentar ya.
Prof, minta maaf Prof, ada masalah teknikal sikit tadi. Line problem Prof. Okay, Prof boleh teruskan perbincangan Prof tadi. Ya, seperti saya katakan tadi, saya pun mempunyai pengalaman segitu, baru lebih kurang 5 minggu mengajar, kemudian tiba-tiba saja perintah ini, kawalan pergerakan ini diumumkan dan saya tak sempat membuat persediaan dengan pelajar tentang bagaimana untuk mengurus kelas-kelas mendatang. Jadi memang betul seperti Zahrul kata tadi, baru nak berkenalan dengan student dan syarah, maka tiba-tiba sekatan dikenakan dan KP diimplementasikan. Tapi saya rasa ini bukan salah siapa, ya. Ini tentang yang luar biasa, unprecedented mengikut pemimpin-pemimpin kita. Dan pihak universiti juga agak terkejut ya, dengan perkembangan ini dan mereka juga cuba sedaya upaya untuk menangani keadaan ini. Jadi sekarang ini boleh dianggap bahawa ini satu keadaan yang memang bukan di sesuatu yang dirancang atau dibuka dan memang menimbulkan satu keadaan yang tidak selesa. Ya. Tapi apa nak buat, kita tidak ada pilihan. Kerana kalau kita tidak keadaan akan lebih teruk dan oleh kerana keutamaan adalah keselamatan dan kesihatan pelajar dan syarah juga, maka ini harus diharungi. Tapi ada beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan ketidakselesaan ini. Umpamanya hubungan yang antara pengarah dan pelajar melalui apa juga cara online learning ataupun WhatsApp ataupun telefon dan apa dan sebagainya. Jadi teknologi memainkan peranan yang penting ya, dalam keadaan sebegini. Ya. Nanti sementara kita menanti keadaan pulih sedikala. Ya. Okey, baik Prof. Terima kasih Prof atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Fai ada soalan nak tanya pada Prof. Ada soalan. Sebelum tu saya mukadimah dulu. Seperti apa yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ada dan mengeluarkan perkeliling yang memberi arahan kepada setiap IPTA dan IPTS untuk pergi apa tu? Apa nama nak kata tu? Start semester 6 Jun. Betul tak? Betul. Okey, bila kita tengok setengah universiti ni, mereka ada inisiatif sendiri. Setengah universiti mungkin ada e-learning, platform e-learning, website ni melalui website mereka sendiri. Tetapi setengah universiti tidak lagi bersiap siaga untuk mula online learning. Jadi mungkin berlaku ketidakselarasan. Okey, saya nak tanyalah Prof kan, jika kita diteruskan melalui e-learning, adakah ia menjejaskan pelajar terutamanya pelajar yang yang kena balik ke kampung dan mereka ada internet access yang sangat terhad. Jadi mereka tidak boleh berdepan dengan e-learning itu sendiri. Jadi boleh tak Prof komen sedikit dari sudut pensyarah? Terima kasih. Terima kasih Nova. Memang itu satu masalah yang perlu dihadapi oleh semua industri awam. Pelajar-pelajar mereka yang tiada pencapaian internet yang yang memuaskan. Itu sebab universiti-universiti mengambil pendekatan yang tertentu untuk menangani perkara ini. Saya rasa bagi pihak UIA, mereka mengambil pendekatan supaya pelajar-pelajar kembali semula ke kampus selewa-lewanya 31 Mei dan memulakan kelas seperti biasa pada 1 Jun. Ya. Jadi di situ tidak ada masalah pelajar keciciran kerana ketiadaan internet access. Ya. Kerana kelas akan diadakan secara face-to-face ya, bermula 1 Jun. Ya. Tetapi
pendekatan ini tidak diambil oleh semua universiti. Contohnya universiti saya sendiri iaitu UUM membuat keputusan yang berlainan daripada UIE, iaitu meneruskan semester bermula semester kedua bermula 27 April ini sehingga 15 Julai, tetapi dengan secara jarak jauh ya, ataupun online learning. Dan di sinilah timbul masalah yang seperti Nurfa katakan tadi, bahawa mungkin ada yang akan menghadapi masalah kerana tidak ada pencapaian internet yang memuaskan. Ya. Tapi dari survey yang telah diambil, walaupun tidak komprehensif, komplit, tetapi data diperolehi oleh pihak UM, mendapati bahawa golongan yang mempunyai masalah seperti ini bukanlah peratusan yang tinggi, ya. Agak rendah juga. Walau bagaimanapun, walaupun katalah 10%, tetapi masih lagi jumlah yang agak besar dan harus ditangani perkara ini. Ya. Dan pihak universiti sedang berusaha tentang bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Ya. Sekurang-kurangnya mereka kata kalau ada cara berhubung melalui telefon, mungkin ini boleh dilakukan, kerana kalau ada telefon, dia boleh guna mobile data dan berhubung secara WhatsApp. Ya. Dan dicadangkan supaya digunakan WhatsApp, medium WhatsApp secara kreatif. Ya. Bagi mereka yang boleh mengakses online learning, platform yang digunakan oleh, maka bolehlah mengikuti kuliah-kuliah melalui online learning, sama ada synchronous learning atau itu pada masa yang sama, ataupun recorded recorded learning seperti recorded video dan sebagainya. Jadi saya rasa masalah itu ada, tapi usaha ke arah menyelesaikannya sedang dibuat oleh pihak universiti, dan pihak universiti UUM misalnya mengambil keputusan untuk memulakan kuliah pada 27 April, bermakna bahawa ada lebih kurang satu bulan untuk mencari jalan mengatasi masalah-masalah tanker seperti ini. Ya, itu saja. Okey, kejap. Terima kasih atas jawapan. Okey. Okey, Prof. Kejap. Ya, yeah, Fai. Okay, Prof. Fai ada sedikit. Yeah, Fai, okay, ada apa tadi, Fai? Kejap. Sorry, sebentar. Apa nama? Sebelum nak mulakan soalan yang last kan, soalan Zairus tu, Rufa nak tanya lagi, pada pandangan Prof kan, mana yang lebih baik? Sama ada online learning seperti UUM ke ataupun tangguh semester seperti UIA? Baik, ya, jadi sebenarnya di mana satu pendekatan yang lebih baik, ya? Sama ada untuk menangguh semester sehingga keadaan pulih dan student kembali ke kampus dan kelas bermula secara konvensional iaitu face to face, dan ini bermakna bahawa semester itu akan berakhir agak lewat, ya, mungkin dalam bulan Ogos, seperti yang dilakukan oleh pihak UIA, ataupun mengambil pendekatan seperti yang dibuat oleh UUM untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran tetapi tidak memerlukan student kembali ke kampus dan tidak ada face to face learning tetapi melalui online learning. Baik, pada pendapat saya, personally, secara pribadi, saya memang lebih suka face-to-face. Ada personal touch, itu satu. Dan mudah untuk menyampaikan bahan-bahan kuliah, kontennya ataupun menjawab soalan-soalan dari pelajar dan sebagainya. Ada komunikasi yang lebih direct. Ya. Dan inilah kebiasaan ataupun kelaziman cara perancara-perancara mengajar. Tapi dalam keadaan yang sukar begini, yang tidak diduga ini, maka pihak universiti mungkin menganggap bahawa tidak ada pilihan kecuali untuk membuat online learning. Kerana seperti saya
fikirkan, ada juga pros and cons. Kerana kiranya wabak ini tidak reda, ya, katalah sehingga bulan Jun nanti, maka universiti seperti UIE yang mengambil keputusan untuk meminta pelajar kembali ke kampus pada bulan Jun akan menghadapi masalah kerana mereka tidak boleh menangguhkan lagi, ya, pengajian ke bulan seterusnya, ya, kerana sudah maksimum. Ya. Jadi terpulang kepada sama ada keadaan reda atau tidak. Tapi mungkin ramai yang berpendapat bahawa tiba Jun nanti keadaan sudah boleh katakan normal. Ya. Tapi bagi pihak UUM misalnya, katalah tidak pulih lagi keadaan pada universiti, tidak punya masalah kerana pelajar tidak diperlukan berada di kampus. Ya. Dan pengajaran boleh diteruskan melalui online learning. Jadi itu kelebihan online learning kerana ia tidak tertakluk kepada keadaan luaran yang berlaku akibat wabak COVID-19 ini. Ya, kawalannya lebih lebih terancang. Tetapi masalahnya seperti yang saya katakan tadi, untuk mengajar secara distance learning ini bukanlah mudah dan terus terang bahawa pihak universiti tidak dapat membuat persediaan yang secukupnya, ya, kerana keadaan ini agak mengejut. Jadi kita tidak ada persiapan yang cukup dan persiapan itu diharap dapat dilakukan dalam tempoh sebulan ini sebelum kelas bermula secara online 27 April. Jadi walaupun saya lebih suka, ya, kepada direct face-to-face learning dan pendekatan yang diambil oleh UIE, tapi saya juga faham kan rasional tak UUM mengambil tindakan ini kerana apa pun berlaku, sama ada keadaan pulih seperti biasa atau tidak, bila tiba Jun, universiti akan dapat terus berfungsi seperti sedia kala tetapi melalui online learning. Tapi memang terdapat sedikit kesukaran dan mungkin sedikit banyak terjejas, ya, akan pengajaran dan pembelajaran. Dan satu perkara yang bimbang ialah assessment. Bagaimana untuk membuat assessment yang tepat dan adil dalam keadaan yang sebegini. Itu saja pendapat saya. Okey, terima kasih Prof. Mat, boleh utarakan soalan yang lain? Okey Prof. Prof, sekarang ni kita UUM khususnya, sekarang ni kita nak implement online learning. Dan banyak universiti di Malaysia pun sekarang ke arah online learning. Dan bukan di Malaysia saja, di Indonesia pun online learning dan sebagainya. Jadi sekarang ni timbul persoalan, masihkah relevan universiti? Kerana kita sedar hari ini oleh sebab kita berkurung dan kita disuruh belajar online learning, lama kelamaan kita sedar kita boleh belajar di rumah dan tak perlu pun pergi universiti. Jadi apa pandangan Prof terhadap relevannya universiti pada zaman online pada hari ini? Boleh Prof komen? Baik, bagi saya universiti tetap relevan, ya, selagi graduan-graduan yang terlatih dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu diperlukan oleh negara. Dan peranan universiti sebagainya adalah untuk melahirkan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran kerja. Ya. Jadi dari segi kandungan ilmu, itu membuat universiti itu perlu wujud. Ya. Cuma yang berbeza di sini ialah cara bagaimana ilmu dan kemahiran itu disampaikan. Ya. Dan kalau ikut pendekatan online learning, maka pendekatannya adalah pendekatan jarak jauh. Ya. Tapi pendekatan jarak jauh ini tidak boleh dilaksanakan bagi semua kursus ataupun semua jenis kemahiran. Kerana misalnya kemahiran seperti perubatan, ilmu perubatan dan kemahiran perubatan dan juga kejuruteraan
itu tidak boleh dilakukan secara jarak jauh. Ya, misalnya mereka yang ambil subjek kejuruteraan perlu pergi ke makmal. Begitu juga mereka yang ambil bidang sains perlu ke makmal. Tidak boleh dibuat eksperimen di rumah misalnya dan kemudian hantar result secara online. Begitu juga perubatan, ya, medical students. Mereka perlu berada di universiti. Jadi physical location penting di situ, ya. Tak boleh buat secara online. Jadi itu satu perkara, iaitu physical location itu dalam bagi kursus-kursus seperti dentistry, medicine dan engineering masih memerlukan kampus, ya. Tapi balik kepada persoalan tadi, adakah ini bermakna bahawa universiti itu tidak lagi relevan atau perlu? Saya rasa itu bukan persoalannya, kerana ilmu itu perlu dipelajari untuk apa itu, meningkatkan ilmu dan skill graduan dan sebagainya. Tetapi cuma cara penyampaiannya berbeza. Ya. Jadi misalnya dikatakan open university, ya, dia masih lagi university, iaitu tugasnya ialah untuk menyampaikan ilmu. Ya. Cuma cara penyampaiannya berbeza. Jadi saya rasa konsep university itu masih kekal keperluannya. Cuma dengan adanya teknologi-teknologi baru, cara penyampaiannya mungkin berubah sedikit. Itu saja. Baik, terima kasih Prof atas jawapan itu tadi. Jadi benarlah bahawa universiti masih lagi relevan dalam keadaan kita pada hari ini. Jadi Prof, saya ada satu soalan lagi. Prof, dari tadi Prof berkata bahawa Prof lebih suka face-to-face method. Jadi dari sudut falsafahnya ataupun dari sudut pedagogi pengajaran dan pembelajaran, adakah online learning ini bertepatan dengan penyampaian ilmu, dan adakah kita hanya perlu face-to-face juga walau bagaimanapun, walau secanggih mana pun teknologi? Sebabnya dalam budaya Islam itu pun ada satu budaya namanya budaya talaki, iaitu bersemuka dengan guru. Jadi adakah perlu juga kita bersemuka juga dengan guru walaupun bukan dalam keadaan PKP ini, dan tidak hanya bergantung kepada internet dan online learning semata-mata? Ya, saya rasa ada perbezaan, ya, kalau kita mengajar secara bersemuka berbanding dengan kita mengajar secara distance learning atau online learning. Sama juga macam kita berhubung dengan seorang itu sama ada melalui telefon ataupun bercakap face to face, ya. Dia punya hubungan tu berbeza, ya. Dan pelajar juga akan merasakan satu perbezaan juga. Misalnya tiada kemesraan di antara pelajar dan pembicara. Dan juga ini mungkin menyumbang kepada kurangnya insentif bagi pelajar untuk bertanya soalan kepada pensyara dan berdiskusi dan sebagainya. Kerana apabila diadakan secara online learning, tidak ada, ya, hubungan yang rapat segitu yang boleh menggalakkan pelajar berinteraksi dengan pensyara dan menimba ilmu dengan lebih berkesan lagi. Itu saja. Okey, baik Prof. Terima kasih. Fai, ada soalan untuk diajukan lagi pada Prof? Prof, tadi Prof cakap pasal online learning keberkesanan dia lah, kan? Tapi Prof, pada zaman moden ni kita dulu menghadapi revolusi 4.0. Jadi Prof, bagaimana nak atasi masalah e-learning ni terutamanya di Malaysia supaya dia menjadi seragam walaupun ada setengah course atau subjek tak boleh di-apply di online nanti. Jadi macam mana kita nak avoid benda ni selari dengan revolusi 4.0 moden ni? Boleh Prof bagi tahu tak macam mana? Ya, keseragaman itu mungkin boleh dicapai melalui usaha-usaha dan arahan-arahan dari pihak kementerian, ya. Kerana pihak kementerian sekarang ini kementerian tinggi. Kalau dulu pendidikan tidak ada pecahan kedua, tapi sekarang ini ada khusus untuk kementerian tinggi. Jadi pihak kementerian pendidikan tinggilah yang patut mengambil inisiatif
untuk memastikan bahawa keseragaman itu wujud di antara universiti. Tapi keadaan yang terdapat sekarang ini adalah masing-masing universiti mempunyai tahap kebolehupayaan yang berbeza dari segi IT infrastruktur, pencapaian internet dan sebagainya. Dan ini adalah oleh kerana perkembangan internet dan IT itu berbeza dari satu universiti ke satu universiti mengikut sejarah universiti masing-masing. Dan misalnya kalau universiti seperti UTM, Universiti Teknologi Malaysia, oleh kerana pengkhususannya ialah pada teknologi, maka mungkin keupayaan lebih tinggi. Dan itu juga dengan Multimedia University, MMU. Dan universiti-universiti apa yang dikatakan research university seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Sains Malaysia dan UPM juga oleh kerana status mereka sebagai research university, maka keupayaan IT mereka juga adalah lebih tinggi berbanding dengan universiti-universiti lain. Jadi memang kalau dilihat dari sudut sejarah perkembangan universiti-universiti individu itu, mereka mempunyai keupayaan yang berbeza dan development yang berbeza dari segi teknologi, ya, khususnya IT. Tapi dengan adanya kesedaran di kalangan pentadbir dan juga di kalangan pihak kementerian akan pentingnya IR 2.0 yang melibatkan IT dan infrastruktur IT, maka tak silap saya, arahan telah dikeluarkan kepada semua universiti untuk meningkatkan keupayaan IT masing-masing, ya, selaras dengan perkembangan dunia ke arah Industrial Revolution 4.0. Tapi tidak semua universiti yang mempunyai persiapan yang sebegitu rapi seperti MMU dan juga UTM dan sebagainya di dalam meningkatkan keupayaan IT masing-masing. Jadi terpulang juga kepada inisiatif yang diambil oleh pihak universiti yang tertentu untuk menyahut seruan-seruan kerajaan ini. Tapi bagi pihak kerajaan, saya rasa memang itu satu polisi ke arah meningkatkan keupayaan IT supaya dapat menuju ke peringkat knowledge economy dan IR 4.0. Itu ya. Okay, terima kasih Prof. Sangat menyeluruh komen Prof. Mat, mungkin ada soalan berkaitan soalan ini? Okay, Prof. Kalau di UM, saya ada baca dalam telegram rasmi UM di mana format final exam adalah berjenis take home exam. Boleh Prof terangkan take home exam ni macam mana dan adakah take home exam ni layak dipanggil exam sebabnya mungkin pelajar masih tak faham dia punya format dan juga adakah ia boleh ditapis ataupun diyakini integriti jawapan yang diberikan oleh pelajar untuk dinilai. Okey, Zarul, tamanya saya harus confess yang saya tidak begitu mengetahui akan kaedah-kaedah yang akan digunakan oleh pihak UM dari segi pentaksiran ataupun assessmentnya. Dan mungkin apa yang Zarul katakan itu mungkin salah satu kaedah yang akan digunakan. Dan ini sudah tentu akan menimbulkan persoalan seperti plagiarism dan sebagainya yang mungkin di luar kawalannya. Tapi selain daripada itu, dalam diskusi saya dengan rekan-rekan sejawat, ada membincangkan tentang kaedah-kaedah lain untuk membuat penilaian. Contohnya, oleh kerana khusus yang saya ajar adalah khusus wajib ataupun MPU khusus umum, falsafah institusi semasa. Jadi bilangan student agak ramai. Jadi kita tidak boleh bagi individual essays dan sebagainya. Dan oleh kerana itu kami tidak boleh take home exam bagi khusus FIS, tapi digantikan dengan
multiple choice question, multiple choice question. Dan mengikut apa yang bincangkan, multiple choice question ini boleh diberikan mengikut teknologi yang tertentu, tak silap saya, WebEx dan sebagainya, di mana soalan ataupun turutan soalan itu boleh berubah di antara satu student dan student yang lain. Misalnya apa yang timbul sebagai nombor 5 dalam kertas pelajar A mungkin jadi nombor 7 kertas pelajar B. Jadi ada berbagai-bagai cara lain untuk mengatasi masalah masalah itu. Tapi bukan semua exam yang akan dilakukan secara multiple choice questions yang boleh menggunakan teknologi di WebEx dan sebagainya. Di mana pelajar itu akan menghadapi kertas yang berlainan dari segi turutan soalan. Dan mungkin juga dia tidak dapat dielakkan bagi kelas-kelas yang kecil, mungkin masih lagi dia boleh diberikan assignment dan sebagainya, take home exam. Tapi kalau kita fikirkan dari segi pentaksiran secara assignment misalnya, assignment itu juga adalah sejenis take home exam sebenarnya, di bawah coursework. Dan situ pelajar bebas untuk menghubungi antara satu sama lain di dalam penghasilan assignment mereka, dalam di dalam penulisan essay mereka. Dan sukar untuk membuat kawalan. Melainkan mereka menghasilkan essay yang sama dari segi ayat dan sebagainya, barulah boleh kita pastikan dia ada unsur plagiarism. Tapi kalau essay itu tidak mempunyai susunan ayat yang sama tetapi dihasilkan melalui perbincangan antara pelajar-pelajar, maka kami tidak dapat mengesan. Ya. Tapi itu mungkin bukan dianggap plagiarism, tetapi kerja yang dihasilkan secara berkumpulan. Jadi agak nipis ya, garis antara apa yang dikatakan group learning dan plagiarism. Tapi kalau take home exam bukan saja masalah berbincang dengan kawan, tapi ianya bermakna bahawa pelajar boleh membuka buku, open book exam. Jadi kalau begitu, soalan-soalannya sebenarnya lebih sukar, iaitu jawapannya tidak ada dalam buku. Ya, kerana kalau jawapannya ada dalam buku, no point bagi take home exam. Jadi kalau betul-betul take home exam, ia mestilah merupakan terdiri daripada soalan-soalan yang mana jawapannya tidak ada dalam buku dan memerlukan pintaran pelajar untuk memberi jawapan yang tepat. Itu saja. Baik. Masih Prof, saya faham di mana kita kena sedar bahawa take home exam ni ialah soalan-soalan yang di luar jangkauan kita. Kita perlu mencarinya, kita perlu membuat analisis dan kita perlu menggunakan segala kemahiran analytical dan logik kita. Jadi, Fai, ada soalan lagi nak ditanya kepada Prof sebelum kita bergerak ke arah dari sudut pandang mahasiswa pula. Apakah kesan kepada pengajaran dan pembelajaran? Okey, Prof, di sini ada soalan daripada kawan saya. Dia kata, adakah yuran pelajar boleh refundable? Boleh tak Prof bagi pandangan Prof? Tolong ulang soalan tu, saya tidak begitu dengar tadi. Okay, soalan ni dia cakap, adakah yuran pelajar yang baru dibayar boleh refundable sebab ada sesetengah universiti ni dia menangguhkan semester tersebut? Mungkin dari segi yuran asrama, yuran pengajian dan sebagainya lah. Boleh tak Prof komen sikit? Okay, sebenarnya saya sendiri tidak tahu apakah keputusan yang dibuat oleh universiti-universiti berkenaan dengan yuran pengajian itu sama ada akan dikembalikan sebahagian daripadanya kepada student atau tidak. Tapi kalau difikirkan secara logiknya, cuma semester itu diubah ya, tarikhnya, tetapi jangka waktunya lebih kurang sama. Ya. Misalnya kalau di UIA, student akan kembali ke kampus ya, dan menghuni asrama dan mengikuti kuliah dan seterusnya seperti biasa, cuma tarikhnya berubah ya, dari Jun
disambung semula dari Jun hingga ke Ogos mungkin. Ya. Jadi kalau jangka waktu yang yang belajar menggunakan fasiliti universiti dan sebagainya adalah sama, maka secara logiknya bayarannya juga tidak ada perubahan. Jadi bagi saya dalam kes itu tidak ada persoalan tentang pemulangan wang dan sebagainya kerana perkhidmatan yang lebih kurang sama diberikan, cuma pada tempoh masa yang berbeza. Cuma masalahnya di sini ialah bagi kes-kes di mana pelajar balik awal seperti di UM ya, 18 sebelum lockdown 18 Mac mereka balik dan mengosongkan bilik asrama mereka, tidak menggunakan fasiliti-fasiliti universiti sehinggalah sem depan. Jadi ini bermakna bahawa mereka telah bayaran tanpa menerima perkhidmatan di mana yuran dibayar. Dalam kes itu saya rasa ada rasional bagi pemulangan refund ataupun refund yuran mungkin sebagian. Tapi walau bagaimanapun harus diingati bahawa walaupun tidak ada face to face interaction, face to face learning secara konvensional, ini tidak bermakna bahawa universiti tidak mengeluarkan perbelanjaan bagi menyediakan fasiliti online learning. Kerana seperti yang saya telah diberitahu, pihak universiti terpaksa membelanja agak banyak juga untuk membeli teknologi-teknologi baru bagi tujuan assessment, yes, menggunakan teknologi-teknologi tertentu seperti terdekat tadi Webex dan sebagainya untuk peperiksaan MCQ. Jadi perbelanjaan juga dikeluarkan oleh pihak universiti bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi dari segi itu tidak boleh dikatakan bahawa wang terpajak itu telah diambil oleh pihak universiti begitu saja tanpa perkhidmatan diberikan. Ada perkhidmatan diberikan, perkhidmatan secara online learning yang memerlukan kewangan juga untuk menyediakannya. Tapi apapun itu terpulang kepada pihak universiti, sama ada mereka menganggap bahawa sebahagian daripada wang itu patut dipulangkan kepada pajak. Dan kita tunggu sama ada universiti akan buat pengumuman tentang yuran. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Prof. Okey, selain itu Mat, kita nak pergi ke segmen pendapat mahasiswa ke? Ya, kerana perbincangan ini perlu ada dua hala. Kita telah pun mendengar daripada sudut pandang pensyarah iaitu Prof. Sekarang ini sudut pandang kita pula. Apa yang apakah impak kepada pengajaran dan pembelajaran dari sudut pandang kita, dan mungkin Prof boleh komen daripada sudut pandang yang kami akan berikan sebentar saja nanti. Jadi Fai, apakah bagi Fai di UIA, di mana UIA ini agak unik kerana kalau di sudut perundangan, UIA ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, bukan AUKU. Jadi UIA ni dia lain macam. Jadi dari segi UIA, apakah kesan dan juga impak yang mahasiswa rasa dengan adanya jadual yang baru itu, apa, cuti semester diawalkan, dilambatkan pengajaran dan pembelajaran. Jadi boleh Nurfa komen tentang impak itu. Okay, saya akan komen melalui saya punya pengalaman. Alhamdulillah UIA telah membuat jadual memindahkan semester untuk Jun depan. Tapi kita telah membuat terpaksa dan memang kena buat assignment online bersama rakan-rakan sebelum diwartakan kepada lecturer. Which mean kita ada ample time dekat rumah untuk buat assignment yang banyak tu. Lepas tu kita nanti hantar Jun depan. Kerana Dean dari iCall sendiri telah memberitahu bahawa semua kelas online ke apa whatsoever akan di-stopkan dan kena ikut warta KPM. Jadi untuk Nurfa, Nurfa akan belajar secara self-learning, mempunyai ample time juga dan juga membuat assignment yang banyak, case study, case review, semua yang mempunyai banyak assessment. Jadi Nurfa bersyukur jugalah mempunyai ample time.
Jadi tapi bila buka semester saja memang akan ada masa yang terhad untuk belajar, untuk masuk ke curriculum dan juga untuk buat exam lah. Sebab exam kita dijangkakan hanya 14 hari, 14 days saja exam dengan 8-10 paper, tak tahu macam mana kita nak buat dalam 2 minggu saja. Jadi itu adalah daripada sudut pandang UIA. Mungkin Mat boleh ceritakan sikit macam mana UUM buat assessment ni waktu sekarang ke? Macam mana? Kalau dari sudut pandang UUM, seperti mana yang telah diberitahu oleh Prof tadi, di mana kita akan bermula online learning, assessment, midterm dan juga segalanya pada 27 April kalau tak silap saya, untuk memberi masa kepada universiti dan juga pensyarah untuk siapkan segala modul-modul online. Tapi pensyarah diberi kebebasan, kalau kita ikut perkeliling itu, pensyarah diberi kebebasan untuk mula awal, tertaluk kepada pensyarah itu sendiri. Tetapi secara umumnya bermula pada 26, kemudian final exam pula, macam kos saya BPLB, banyak subjek-subjek telah dibatalkan final examnya dan ditukar kepada mode 100% assessment. Wow. Dan ya, 100% assessment. Dan itulah, itu pada sudut pandang kos saya lah. Kalau kos lain saya kurang jelas dan tak pasti. Kemudian semester depan akan bermula pada bulan Oktober. Bagaimana di UIA? Bulan Oktober juga ke semester yang baru? Tahun akademik baru? Jun ya. Mula Jun ni. Bulan Jun. Oh, bulan Jun. Itu semester yang baru ke ataupun semester yang terhenti? Sama. Ni? Yang terhenti. Oh, semester yang sama. Ya. Yeah. Jadi kalau kami pula, kami yang dah balik ni, kami dah tak boleh balik ke UIM sampai bulan Oktober. Itu daripada saya punya kefahaman lah. Betul tak, Prof? Ya, ya. Tak dibenarkan balik. Tak dibenarkan balik sampai Oktober. Jadi, bila balik di Oktober, dah sem baru. Begitu. Ooh. Jadi, bagusnya. Impak. Bagusnya. Bagusnya, tapi impaknya kepada bukan sahaja akademik tetapi core curriculum, di mana mahasiswa UUM ni aktif. Dia suka buat program. Jadi, impaknya ialah banyak program-program yang berskala besar terpaksa dibatalkan. Contohnya, ada kelab itu mahu membuat program antarabangsa dengan Thailand. Ada yang mahu buat program dengan seluruh ASEAN. Terpaksa dibatalkan. Itu impak yang lain yang mungkin kita terlepas pandang. Di mana banyak kos-kos telah pun hilang disebabkan oleh PKP ini. Itu dari sudut pandang mahasiswa. Dan juga, yang menariknya, oleh sebab PKP ini juga, pilihan raya kampus pun tidak dapat dijalankan. Dan di UUM, MPP telah pun memegang sebanyak 3 semester sudah. Kerana transisi kepada student union. Tetapi saya rasa MPP akan terpaksa memegang selama 2 tahun. Ini impak lain. Jadi, impak kepada pembelajaran ini, kerana MPP pun dapat jam kreditnya. Di UIA, student union ni sudah tertubuh dengan begitu kukuh kan? Ya. Yeah. Tapi belum ada lagi pilihan raya kerana masalah belum COVID. Ya. Yeah. Kalau kami pula, MPP-nya daripada dah 2 tahun lah, orang yang sama je. Disebabkan nak transisi katanya, tapi tak jadi-jadi transisi tu. Nak tunggu AUKU dipindah, tapi tak dipindah. Sampai katanya tahun lepas saya ni selaku pengerusi student union, katanya kita tak boleh mengubah apa-apa daripada struktur kepimpinan pelajar sehingga AUKU dipindah. Katanya hujung tahun ini. Tetapi lihatlah sekarang ini, kerajaan pun bertukar, menteri pendidikan pun bertukar. Jadi tak tahu dah hala tuju student union ni macam mana. Adakah dikekalkan ataupun ditukar ataupun, yeah. Dengar cerita, penubuhan student union hari ni bergantung kepada universiti pula. Sama ada universiti nak tubuhkan ataupun kekalkan MPP. Macam tu pula. Mm-hmm. Jadi itu impak yang lain lah. Jadi Prof ada pandangan terhadap apa yang telah kami bicarakan tadi?
Ya, bagi yang giat di dalam kurikulum dan satuan-satuan memanglah terasa ya, akan kesan langkah-langkah yang diambil di kerajaan ini untuk menghadapi krisis COVID. Ya. Tapi bukan pihak pelajar saja yang terpaksa menghadapi keadaan ini, iaitu apa yang mereka biasa lakukan terpaksa diubah dan sebagainya. Ia melibatkan semua golongan masyarakat. Ya. Malahan ada yang lebih serius kerana melibatkan apa tu sara hidup mereka dan juga businessman yang mempunyai projek-projek yang melibatkan kewangan yang besar juga menghadapi kerugian. Ya. Jadi berbanding dengan itu, masalah yang dihadapi oleh Mat dan rakan-rakan di sini itu agak kecil bagi saya kalau berbanding dengan mereka yang terpaksa bergelut dengan masalah kewangan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang dihadapi oleh semua orang. Terima kasih Prof atas pandangan yang diberikan. Jadi Nurfa ada nak lagi nak kongsi ke apa ke? Saya rasa itu saja kot. Mungkin ada orang penonton nak tanya soalan? Kalau ada apa-apa soalan nak ditujukan kepada kami ataupun kepada Prof, bolehlah tujukan di dalam ruangan komen ini. Di stiker Fai ada tak soalan? Saya tak ada soalan lah. Sebab saya rasa soalan-soalan boleh, yang boleh saya kemukakan soalan? Boleh Prof. Prof nak kemukakan soalan. Kepada ini, dari sudut nak dapat pandangan dari sudut pelajar. Ya. Jadi saya curious juga ya untuk mengetahui bagaimana pelajar-pelajar yang terkurung di rumah cope dengan keadaan yang ini. How do you cope with the current situation in relation to your studies and in relation to the fact that you are confined to your homes and not able to interact with your fellow students and your student unions and whatever cultural activities as well as academic activities. Jadi, apakah perbezaan ketara yang dirasakan dan bagaimana pelajar-pelajar menghadapi situasi ini? Boleh tolong beri pandangan sedikit. Zairul, boleh mula dulu? Okey, terima kasih Prof atas soalan. Bagaimana kami menghadapi keadaan ini di rumah? Bagi saya Prof, saya seorang lelaki yang suka duduk di rumah. Jadi bagi saya tidak ada masalah pun duduk di rumah ini kerana banyak aktiviti saya lebih buat. Saya ada sistem saya, sistem kawalan masa di mana sekarang ini setiap jam saya akan nilai adakah produktif ataupun tidak dan di akhir hari saya akan keluarkan graf kemajuan saya. Jadi hari-hari saya di PKP ini sangat terisi dengan pelbagai aktiviti seperti mengemas bilik, seperti membantu emak di dalam kerja-kerja rumah, seperti membaca, menulis dan juga kalau dari segi sosial itu, saya hari ini saya banyak membuat live dengan kawan-kawan di Indonesia, di Malaysia dan juga rekan-rekan yang ada pandangan mereka dan ini telah pun mengisi kekosongan dalam gelas sosial saya ataupun the social thirst. Jadi dengan online ini sahaja pun saya rasa sudah cukup dan tidak perlu untuk keluar rumah dan sebagainya. Makanan pun Alhamdulillah masih bekalan masih cukup dan ia sebenarnya bagi saya ia tertakluk kepada mahasiswa itu sendiri. Bagaimana dia nak memanfaatkan masanya. Bagi saya, ini ialah satu ruang yang baik untuk saya berundur ke belakang sekejap dan bermuhasabah apa yang patut saya perbetulkan. Seperti saya sekarang memperbetulkan kefasihan saya dalam bahasa Inggeris dengan mengadakan live dengan orang-orang international. Dan juga saya juga membetulkan style dan juga format dan juga struktur penulisan saya dengan menulis sekurang-kurangnya 2 page setiap hari dalam bahasa Inggeris. Semua-semua ini dan saya juga sekarang merancang untuk belajar cara nak buat app, aplikasi. Dengan sekarang ini kalau kita lihat di Google, banyak sahaja laman-laman web yang menyediakan pembelajaran membuat app ataupun macam-macam lah secara percuma. Seperti Khan Academy, Course Hero, sangat percuma dan kita hanya boleh access. Jadi saya nak ambil peluang ni. Nak ambil peluang ni kita nak
apa yang universiti tak boleh nak ajar kat kita, kita nak belajar. Ataupun universiti dah ajar tapi mungkin kos saya macam falsafah, undang-undang dan perniagaan tak mampu nak masuk kos seperti itu. Jadi saya nak belajar juga nak buat app sebab saya yakin ilmu buat app ni sangat penting untuk saya ataupun rakan-rakan pada masa depan kerana industri kita bergerak ke arah 4.0. Jadi banyak sahaja yang kita boleh buat ketika PKP ini dan bagi saya sebenarnya saya suka PKP ni dan saya rasa saya akan sedih kalau PKP ni habis. sebab kalau balik ke universiti, bebanan tugas, bebanan kerja, bebanan persatuan itu menyebabkan saya tidak boleh untuk berfikir sejenak apakah kelemahan saya yang perlu saya perbaiki dan sekarang ini inilah ruangnya untuk saya perbetulkan segalanya. Perbetulkan hubungan saya dengan ibu, ayah, adik, dengan Allah, kan. Kemudian memperbetulkan segala kemahiran yang lompong. Itulah saya mengambil pendekatan tadi itu. Tapi kalau saya tengok kepada kawan-kawan saya yang lain, kalau secara di status lah, ataupun di WhatsApp mereka, di Facebook mereka, kawan-kawan saya yang lain pun mereka ada aktiviti-aktiviti mereka seperti menonton movies online, kemudian tonton K-drama, dan yang paling terbaru ni ramai yang buat TikTok lah Prof. Itulah. Tergelak Fai eh. Bukan Mat buat juga TikTok ke? Jadi Prof, ya Prof. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat ialah Zahrul menyokong kalau PKP ni dilanjutkan. Tak adalah kalau nak dilanjutkan tu. Saya tak naklah juga. Dilanjutkan tu melampau juga sebab impak kepada negara lagi besar sebenarnya Prof kan kalau kita fikirkan balik. Saya rasa tapi saya nak ambil ruang dan peluang ini. Apa pula macam mana? Okey, boleh saya tanya quick question. Agak Zahrul akan terjejas tak CGPA semester ini oleh kerana perubahan? Adakah CGPA saya akan terjejas? Allah, itu satu soalan yang agak kontroversi lah. Saya tak pasti sama ada akan terjejas ataupun tidak kerana bentuk assessmentnya saya tak tahu. Saya dah tahu, cuma masih agak masih sama-sama lagi bagaimanakah cara dan juga pesarah pun masih belum lagi ada online yang kukuh. Contohnya bagaimana kita nak present dan sebagainya. Tetapi saya akan usaha untuk kekalkan CGPA. Ya? Yeah? Setakat ini ada hubungan dengan pencara-pencara yang mengajar khusus-khusus law, business dan philosophy? Ya, yeah, setakat ni ada hubungan. Ada hubungan di grup WhatsApp dan juga di Facebook. Fai pula macam mana? Sebelum tu, kejap ya. Sebelum tu, saya nak mohon untuk kita berehat sebentar. Bagi memberikan ruang kepada Instagram untuk save sebentar video ini. Kemudian kita akan live semula. Jadi stay tune, jangan pergi ke mana-mana, okay? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi Bual Bicara Santai Falsafah bersama tetamu jemputan kita Profesor Dr. Muhammad Azim Shah dan juga saudari Nurfa. Jadi tadi kita membincangkan mengenai impak terhadap pengajaran dan pembelajaran dan sekarang Prof meminta sudut pandang mahasiswa bagaimana kita boleh cope dengan PKP dan sebagainya. Sekarang saya tunggu Nurfa untuk join balik live ini dan Prof sementara menunggu Nurfa masuk. Okey, Nurfa dah masuk dah. Jadi saya add masuk balik Nurfa. Okey, jadi apa Prof? Soalan dari CGPA, macam mana agak-agak okey ke, boleh terus dean's list ke, macam mana? Saya yakin saya akan kekalkan CGPA saya. Walau bagaimanapun cabarannya, saya akan usaha juga. InsyaAllah, doakan saya Prof, saya mohon doa sajalah. InsyaAllah saya akan usaha, walaupun akses kepada sumber tu agak terhadlah juga. Selalunya kalau tak ada sumber di internet, saya akan ke library untuk mencari bahan. Terutamanya law. Tapi sekarang ni saya risau jugalah dari segi law tu. Kerana kalau Prof nak tahu, selepas
CGPA saya tu pun dah tercedok sikit sebabkan undang-undang. Okay, Nurfa. Mungkin Mat boleh tanya Nurfa macam mana law tu bersistemkan BPLB kan? Kalau Mat tak faham, boleh saya tanya Nurfa. Tapi Nurfa taklah jawab memberi soalan yang bertaraf profesor. Tapi mungkin boleh tuan sikit-sikit lah apa yang Nurfa belajar apply kan. Okay, pada pendapat Nurfa kan, waktu PKP ni, PKP ni amat bagus sebab Nurfa dapat belajar juga. And then Nurfa selalu plan dalam hari tu Nurfa nak buat assignment. Assignment Nurfa memang takkan habis sebab dia banyak menggunakan research, menggunakan cases, menggunakan banyak citation dan kena baca buku dan betul-betul faham baru boleh jawab. And then dia macam kadang-kadang soalan tu dan jawapan tu dia tak ada dalam buku. Kita kena buat research sendiri, baca sehinggalah kita prepare. Jadi Nurfa allocate waktu dalam seharian tu mungkin 2 atau 3 jam assignment dan selainnya Nurfa akan belajar dalam buku untuk memahami satu perkara lah. Contohnya sekarang Nurfa duduk belajar public international law. Nurfa sangat suka subjek tu, jadi Nurfa memang untuk apa nama tu, rangsang Nurfa untuk belajar subjek-subjek law lain, Nurfa kena baca buku yang Nurfa minat dulu. Contohnya public international law. Lepas tu kalau Nurfa free, Nurfa mungkin baca artikel ataupun Nurfa visit Harvard X, iaitu course online, baca sikit tentang falsafah, ha, macam tu lah. Itulah perjalanan seharian dengan PKP ni. Kalau Nurfa tak ada mood sangat belajar, mungkin Nurfa tengok Netflix lah. Itu memang penting juga untuk rasa fun. Nurfa suka tengok cerita Bollywood, action, ha, yang tu lah. Okay, tadi kan Mat cerita pasal CGPA, macam mana Mat belajar semua tu kan. Boleh tak Mat bagi apa nama motivasi, macam mana nak menjadi seorang pelajar yang rajin? Kadang-kadang PKP ni membuatkan kita malas dan rasa macam alah, apa tu nak kata, kita suka menangguh kerja. Kadang-kadang kita setengah pelajar cakap yang alah relax lah, belum masuk semester, lagi lambat lagi semester, yang penting kita have fun, belajar last minute. Boleh tak Mat bagi motivasi apa nama atau pandangan Mat macam mana nak elakkan perkara malas ni ada? Sebab dalam setiap pelajar mesti ada, kecuali pelajar yang terpilih yang baik lah. Setengah pelajar memang bagus, dia ada vision. Tapi setengah pelajar dia suka last minute. Boleh tak Mat bagi pandangan Mat macam mana nak avoid benda ni? Pada pandangan saya, yang pertama kita perlu sedar bahawa usia muda ialah usia yang sangat sekejap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedar bahawa sekarang ini ialah tahun terakhir saya di universiti. Dan zaman ini saya rasa tidak akan berulang lagi. Kerana di master dan PhD akan berbeza. Kesedaran-kesedaran itulah membawa saya ke arah untuk bentuk satu sistem di Excel lah. Saya buat sistem 24 jam, saya tulis kat Excel tu. Setiap jam saya akan nilai. Dan nilaian itu adalah berdasarkan CGPA di universiti. Contohnya, pada pukul 9 sampai pukul 10, saya menulis, membaca dan saya faham apa yang saya tulis dan saya faham apa saya baca. Saya akan buat 4, CGPA 4 di situ. Jadi, setiap jam saya akan buat begitu dan begini. Kalau tidur, saya akan gagal lah. 1.33 gagal. Jadi, penghujung hari saya akan calculate dan buat average. Inilah CGPA saya hari ini. Sebenarnya ia bukan pada semangat, ia sebenarnya pada tindakan. Selagi kita tak bertindak, selagi kita menunggu semangat dan motivasi, selagi itu kita takkan bergerak. Ia perlukan paksaan dulu. Saya memaksa diri saya pada awalnya untuk start balik sistem ni. Sistem ni saya dah buat dulu masa SPM. Saya nak restart balik sistem ni dan sekarang ni saya dapat kawal masa saya. Saya yakin kerana Rasulullah SAW pun bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ialah pemimpin. Setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Saya yakin dan percaya saya memimpin masa saya. Bukan masa yang memimpin saya ataupun bukan nafsu yang memimpin. Jadi saya usaha
untuk control and take over. Itulah tugasnya khalifah. Kita mengurus. Kita ada kesedaran untuk mengurus. Lagi-lagi UUM ni universiti pengurusan. Kita akan keluar sebagai seorang pengurus. Kita akan keluar sebagai seorang manager. Kita akan keluar sebagai seorang yang akan berurusan dengan orang. Tetapi bagaimana kalau kita nak berurusan dengan orang kalau diri kita sendiri pun kita tak mampu nak uruskan? How are you going to manage people but you yourself, you cannot manage yourself? This is the motivation I am giving to all of you. You have to learn how to manage yourself first. You have to learn how to manage your time wisely, especially during this PKP. If you are not taking this advantage, if you are not taking this opportunity to learn how to manage yourself, how are you going to learn when you are graduating? Kita sekarang ni, inilah masanya. Bagi saya, inilah masanya saya nak control balik semua ni. Solat subuh jaga. Solat zuhur jaga. Solat asar jaga. Solat maghrib jaga. Hubungan dengan Tuhan tu, kita jaga. Kemudian hubungan dengan mak ayah itu, kita jaga. Kalau di rumah. Kan, kalau di siapa yang masih di universiti, call mak ayah tu, tanya. Itu ialah sumber inspirasi kita untuk kita terus berada pada tahap yang selayaknya. Sebagai seorang mahasiswa, kita dibebani dengan tugasan, kita dibebani dengan harapan. Masyarakat mengharapkan kita untuk membina negara ini satu masa nanti. Jadi, dengan impian itu, dengan semangat itu, itulah pentingnya sekarang ini kita perlu jaga apa yang kita jaga. Peluang ini ada hanya datang sekali. Dan kita kena sedar, kita di universiti awam, 70% daripada yuran dibayar oleh public fund, cukai. Kita hanya bayar 30% saja yuran. Jadi, tak rasa bersalah ke kita seandainya kita kita sering mengatakan pemimpin korup, tapi kita sendiri korup dengan wang yang disumbangkan oleh rakyat untuk membelanja kita, untuk mengajar kita. Jadi dengan kesedaran-kesedaran ini, kita kena ambil peluang ini, kita kena buktikan bahawa kita ini akan keluar sebagai seorang manusia yang berkualiti. Kita ini akan keluar sebagai seorang yang akan menyumbang balik kepada negara ini. Kita ialah pelapis kepada negara ini. Jadi zaman ini, zaman mahasiswa inilah, kalau kita di rumah, kita macam-macam boleh buat sebenarnya. Kita ada akses internet yang baik. Kita ada buku-buku yang baik. Kita ada pelbagai kemahiran yang perlu ditambah baik. Jadi dengan kesedaran-kesedaran ini, perlu kita ambil tindakan. Kuncinya hanya satu, bertindak. Bukannya hanya berfikir, tetapi tindakan tidak ada, maka it's nothing. Okay? Dia contoh, dia macam ni lah. Kita percaya Allah itu ada. Tetapi kalau setakat percaya, tidak bertindak dengan bersolat, tidak ada buahnya. Betul tak? Begitulah. Ya, agama betul. Pun dah mengajar. Kan? Dan saya nak cakap bahawa nak motivasi, nak belajar ini, ingat yang pertama, mak ayah mengharapkan kita, masyarakat dah fund kita 70% duit rakyat untuk belanja kita. Dan kalau kita pandang kerusi kita di universiti tu, kita kena bayangkan tempat kita tu, ramai lagi kawan-kawan kita nak ambil tempat kita tu. Tetapi diorang tercicir. UPU tak terima mereka. Kita yang diterima. Janganlah kita sia-siakan peluang ini. Itu sahaja kesedarannya. Kesedarannya itu sahaja. Betul tak? UPU setiap tahun menerima permohonan yang sangat banyak. Tetapi yang terpilih hanyalah sikit. Dan kita adalah orang-orang terpilih itu. Jadi, kita kena sedar. Kita kena fikir balik. Adakah aku sedang menggunakan apa yang diberikan ini dengan sebaiknya? Betul tak? Itu sahaja. Itulah dia motivasinya. Ia perlu ada sifat amanah. Perlu ada sifat sedar. Sedar dirilah. Kita kena sedar diri kita. Betul tak? Kalau aku tak masuk you, ada orang lain boleh ambil tempat aku. Ada orang lain lagi nak minat nak belajar ni tapi mungkin dia kurang di GPA-nya ke apa ke, dia tak dapat. Kita yang dapat. Betul tak? Betul. Kita sebelum kita betul, kita banyak berbicara negara kita ni banyak pemimpin korup dan sebagainya. Tapi kita sendiri tidak
menjaga korupsi dari segi kita, korupsi masa, korupsi peluang yang diberikan, korupsi ilmu dan sebagainya. Itulah motivasi saya lah. Jadi ayuh kita mula bermuhasabah diri sama-sama sebagai mahasiswa, kita ambil peluang ini untuk kita perbaiki diri kita dan kita asah diri kita sebagai seorang pemimpin. Kita jangan lagi terpedaya dengan hawa nafsu. Tidak lagi. Kerana satu hari nanti, khususnya kepada mahasiswa Universiti Utara Malaysia, the eminent management university, you must be the eminent manager one day. And eminent manager ialah you can manage yourself well. If you can manage yourself well, you will manage others very well. Betul tak? Itu konsepnya. Kalau diri sendiri pun dah hancur, nak urutkan orang lain. Lagilah. Itu yang kita kena faham sekarang ni. Jadi Nurfa pula bagaimana? Baguslah Mat. Nurfa suka dengar cara Mat bercakap tentang motivasi ni. Jadi Nurfa adalah curiosity juga. Ingin tahu macam mana Mat mengatur masa. Contohnya, bagi tahu kat semua orang, mungkin orang nak tahu juga. Dan ini boleh menjadi apa nak kata kepentingan kita sebagai seorang pelajar lah. Macam mana Mat buat masa Mat dari study hingga ke makan, lunch, semua belajar. Contohnya mungkin lepas subuh apa Mat buat? Kalau tidur, tidur lah. Tapi waktu bila yang Mat akan belajar betul-betul dan waktu bila Mat akan buat kerja ataupun selain tu lah, apa-apa, bagi makan kucing ke? Mungkin Mat boleh kongsi sedikit waktu jadual Mat. Saya, jadual saya macam ni. Lepas subuh saya akan baca Quran Al-Waqi'ah. Kalau rajin 3 kali, kalau tak larat sekali. Kemudian pukul 8 pagi saya akan bersama rakan saya berbincang mengenai perniagaan. Saya ada perniagaan dengan rakan saya, Famous Helper. Merancang, mengatur bagaimana untuk kita menguruskan bisnes ini dengan lebih maju pada semester depan. Jadi kita berbincang. Kemudian saya akan buat apa yang patut, kemas rumah ataupun kemas bilik, basuh baju, kan, mandi, solat. Dan kalau saya pun tak adalah 24 jam macam buku, tak. Saya pun menyanyi juga. Buat semula. Kalau korang tengok kat IG tu, semula tu time waktu senggang lah. Kita pun perlu ekspresikan diri kita. Buat semula. Kadang azan kan, buat semula, post kat Facebook, post kat IG. Yang sedap lah, yang tak sedap kita simpan. Yang sedap je lah kita post, kan. Kemudian kadang-kadang masa senggang, ajaklah mama karaoke. Tapi waktu belajar saya ialah pada waktu malam. Saya suka belajar waktu malam, dari bukan pukul 10 tu sampai pukul 3 tu ialah waktu yang sangat seronok lah untuk belajar. Pagi tu susah sikit lah. Boleh je nak belajar pagi. Dan saya suka tulis benda-benda yang bukan pelajaran waktu pagi lah. Baca buku bukan akademik, macam buku-buku berkenaan kewangan saya suka baca, buku-buku berkenaan dengan motivasi. Dalam bilik saya ni, setiap sudut ada buku. Jadi itulah yang menyebabkan saya terpanggil untuk memanfaatkan masa. Lagipun saya ada baca satu kata-kata. Saya tak pasti siapa punya kata-kata ni, Dr. Ice Colony kot. Dia kata, buku-buku ini sahaja pun cukup menjadi teman di kala kesunyian. Kerana di buku-buku inilah tersimpan segala hikmat, segala idea, segala corangan hati yang boleh kita ambil pengajaran dan bina diri kita. Kemudian, dari segi assignment, adalah jadual saya dah letakkan di tepi ni, progresnya, kan. Dan tertakluk kepada perubahan. Tetapi induknya masa saya masih lagi fleksibel. Tetapi saya akan pastikan kualiti masa itu tinggi. Itu asas sistem saya itu. Saya akan pastikan sistem saya itu ataupun masa saya itu bernilai tinggi. Bernilai layak diberikan CGPA 4 ataupun 3.67. Dia ada kriteria yang saya tulis di bawah sistem tu.
Jadi kalau korang nak sistem tu bolehlah DM tepi, PM tepi, apa benda sistem ni yang tiap-tiap hari saya post story graf kemajuan dan penurunan. Itu ialah maklumat sistem. Saya seorang dah faham kot. Saya saja post sebab nak bagi saya nampak, okay, sekarang ni graf dah turun. Sebab apa? Sebab tidur, sebab berehat, sebab tengok TV terlebih. Itu tetapi sekarang saya pun masih lagi dalam usaha untuk memperbaiki diri. Dan dulu saya ada satu dokumen DPPH, dokumen perancangan perjalanan harian, di mana saya akan keluarkan sebelum saya tidur, saya akan keluarkan untuk esok. Sekarang ni bila dah di PKP ni, saya akan enforce balik DPPH itu. Tapi sekarang ni saya nak biasakan balik dengan sistem ini. Kemudian kalau sudah stabil markahnya, saya akan mula enforce DPPH, dokumen perancangan perjalanan harian, di mana bagi sistem dengan adanya DPPH tu lebih strict lah, lebih tegas lah saya akan laksanakan dalam diri saya. Lagipun saya mengajak kawan baik saya pun untuk join sistem ni sebagai satu persaingan yang sihat. Okay, satu pencerahan yang baik. Jadi penonton di luar sana mungkin ada soalan untuk saya dan Zairul ataupun soalan kepada Prof. Sebenarnya Prof ada kat depan ni. Ada Prof, orang tanya. Malulah Prof dekat semua benda. Prof ada komen tak Prof? Saya lihat Prof lebih tersusun hidupnya. Ada buku khas. Betul. Ya, saya suka tengok Prof di kelas kan. Kalau Prof kat kelas, Prof tulis meeting, ada buku kalender. Saya terinspirasi dengan Prof. Betapa tersusunnya hidup Prof. Kalau saya lihatlah di kelas dan sebagainya. Jadi boleh Prof berikan motivasi juga kepada kami mahasiswa ini. Taklah tersusun seperti mana hidup tahun lalu. Seperti Razir orang lebih tersusun dari saya. Sekarang ini oleh kerana PKP ini pergerakan saya agak terhad, jadi masa terpaksa diluangkan di rumah saja dan aktiviti saya lebih kepada survival sebenarnya. Kerana saya duduk seorang di sini, jadi terpaksa memasak dan sebagainya yang tidak saya lakukan dahulu. Jadi banyak masa diluangkan di situ, memasak dan juga mengisi rumah, masuk kain dan sebagainya. Jadi kerja-kerja akademik pun agak kurang waktu, walaupun saya teruskan juga. Memang keadaan, perubahan keadaan ini agak sukar bagi semua orang. Tapi saya rasa yang penting kita keep up our spirit. Ya. Kita teruskan rasa yakin diri itu bahawa kehidupan ini sebenarnya masih bermakna dan ini adalah satu pengajaran bagi semua yang prihatin terhadap apa yang berlaku sekarang ini. Dan self-reflection selain daripada self-discipline, saya rasa adalah sesuatu yang penting dalam keadaan begini, dan ia boleh menjadikan kita lebih kuat selepas krisis ini berlaku. Seperti ada yang disebut dalam kata-kata seorang di falsafah, dia kata, "Things that don't kill you make you strong." Jadi apabila kita berjaya menghadapi sesuatu cabaran itu, insyaAllah kita akan keluar darinya dengan lebih kuat lagi dan rasa yakin diri yang lebih. Tetapi mungkin cabarannya ialah bagaimana untuk menghadapi situasi itu secara psikologi. Ya. Mungkin kita boleh atur hidup kita dari luar, tapi dari dalam itu lebih sukar. Ya. Bagaimana untuk menyalurkan emosi kita secara sihat. Ya. Walaupun kita ada timetable, tetapi timetable itu hanya boleh mengatur kehidupan dan tindakan kita di luar. Ya. Apa yang bergolak di dalam diri kita secara psikologi, itu tidak boleh dikawal melalui jadual waktu bagi saya. Ya. Itu harus dilakukan melalui kaedah yang lain seperti bertafakur dan muhasabah diri dan berhubung dengan Tuhan dengan keikhlasan dan sebagainya. Dan itu saya rasa adalah foundationnya sebelum kita pergi ke bagian luaran seperti
ni ada satu soalan daripada Sarah, Sarah Medina. Dia tanya Prof, bagaimana Prof menjaga psikologi Prof kerana Prof duduk seorang diri kan? Sebab kebelakangan ini ada sindrom di mana ada orang yang berasa tertekan dan psikologi terganggu sewaktu PKP ini. Apa respon Prof? Itu satu soalan yang menarik. Tapi oleh kerana saya sudah menghadapi keadaan ini agak lama, ya, iaitu oleh kerana keluarga saya berada di Kuala Lumpur dan saya seorang diri di sini. Jadi keadaan ini sudah saya hadapi agak lama. Jadi sudah menjadi lebih kurang satu kebiasaan bagi saya. Cuma perbezaannya ialah kalau dahulu sebelum PKP saya boleh mendapat makanan dengan agak mudah. Dengan agak mudah di luar. Saya boleh beli makanan ataupun makan di luar. Tapi dengan adanya perubahan ini, saya terpaksa bergantung lebih kepada diri saya sendiri menyediakan makanan untuk diri sendiri dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya terfikir ya akan kisah Nabi Nuh, iaitu beliau membina bahtera dan oleh kerana itu beliau dianggap gila kerana bahtera itu dibinanya di atas darat. Dan dia mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk menyediakan bahtera itu. Dan ramai yang menganggap bahawa dia adalah seorang manusia gila. Jadi, bila saya fikirkan keadaan itu, ya, saya rasa bahawa setahun lebih yang telah saya luangkan sebelum ini, di dalam lifestyle saya di sini, melupakan satu rahmat sebenarnya kerana bila timbul keadaan seperti ini, saya sudah biasa dengan keadaan isolasi diri, isolation dan sebagainya dan tidak begitu terkesan. Jadi bagi saya, walaupun ramai orang menganggap itu satu perubahan yang drastik mendadak, bagi saya ianya cumalah satu kelangsungan bagi saya. Tapi bagaimana saya menghadapi keadaan ini sebelum ini? Well, dengan membaca, ya, menggunakan masa untuk membaca dan mungkin juga melalui amalan-amalan ya, seperti salat dan sebagainya dan berdoa dan mungkin salat tahajud dan sebagainya yang boleh mententeramkan jiwa kita kerana yang penting ialah apabila jiwa kita tenteram, maka kita boleh menghadapi situasi luaran dengan agak baik. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih Prof. Prof, ini ada satu pesanan daripada Lily. Lily, dia cakap, Assalamualaikum Prof. Stay safe Prof. Rindu Prof. Dia kata dekat Prof. Prof ingat Lily Prof? Oh, siapa? Lily. Siapa? Lily Harun Nisa. Okey, kelas. Satu kelas dengan Darul. Ya, betul. Jadi, Fai, ada soalan ke ataupun ada sesuatu nak dikongsikan? Ataupun nak menjawab soalan Prof tadi? Okey, Prof. Nufa nak tanya lah kan. Andai kita baca buku yang tinggi, falsafah dan tinggi bahasanya ataupun sesuatu yang kita tidak dapat mencapai dengan baca sekali imbas, kalau kita tidak faham kan, adakah terbaik kita cari jawapan sehingga dapat lepas tu ataupun kita terus kontak ataupun kontak kawan tanpa buat research kita ataupun kontak prof ke untuk dapat kepastian tu. Maksudnya kat sini macam kalau kita baca sesuatu tak faham tu, adakah lebih baik kita terus tanya kepada guru kita ataupun kita buat ijtihad sendiri. Tapi kalau kita buat ijtihad sendiri tu kadang-kadang sesat pula. Ha, boleh tak Prof terangkan macam mana nak hadapi ni? Ini apa, buku falsafah ke buku agama ke buku apa ni? Semua buku kadang-kadang. Buku falsafah. Tak. Buku falsafah, buku law ataupun artikel, benda-benda yang kadang-kadang ada yang student faham dan ada student tak faham.
Jadi perkara apa yang baik nak buat research sendiri ke ataupun benda ke yang Prof nak bincang boleh? Okey, ada ada dua cara ya, dua untuk menghadapi situasi itu, iaitu pertama membuat usaha sendiri seperti yang Rafah katakan tadi, membuat usaha sendiri, membuat research supaya dapat memahami apa yang tidak difahami itu. Itu satu satu cara ya. Tetapi mungkin setelah membuat research masih lagi tidak difahami ya. Jadi di situ apa yang saya cadangkan ialah Nurfa menulis apakah perkara yang dibaca dan tidak difahami itu ya, dan mengungkapkan soalan itu kepada orang yang mungkin lebih arif tentang perkara itu dan boleh memberi memberi jawapan yang yang memuaskan dan tepat. Jadi posing the right question is part of the solution. Maksudnya itu kita harus tahu apakah soalan yang hendak kita ajukan yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Jadi cuba tulis ya, dan tak silap saya Nabi pun ada menyarankan, saya tak ingat apa hadis dia kata, kalau kita menghadapi masalah dalam memahami sesuatu itu kita tulis ya. Jadi apabila kita menulis apa yang kita tidak fahami, kita kumpulkan pertanyaan, itu satu ini langkah permulaan yang baik ke arah mencapai kefahaman itu, iaitu kita rekodkan, catatkan bagian mana yang kita tak faham tu. Jadi misalnya kita mark di tepi apa yang kita tak faham, dan kita cuba tulis satu soalan mengenai perkara itu, dan kedua mungkin juga kita boleh tulis kefahaman kita tentang perkara itu. Apa yang what we understand or not really understand. So that's the starting point for the lecturer or for let's say myself to give a response. Because kalau tak ada usaha daripada pihak Nurfa, apa yang dikatakan let's meet halfway, the phrase yang dikatakan let's meet halfway, maknanya you do part of the job and I will try to compliment you. Yeah. Jadi usaha mesti datang dari pembaca itu sendiri. Jangan terus minta jawapan secara mudah daripada orang lain tanpa usaha sendiri. Jadi you should make your effort first. Yeah. Because when you make an effort first, then you are moving towards a solution. Only that it needs to be completed by someone else perhaps. Jadi sebelum kita mengemukakan soalan itu kepada seseorang yang mengetahui tentang perkara itu, kita haruslah cuba ya, attempt to understand the problem so that bila orang yang kita consult itu memberi jawapan, kita lebih mudah untuk memahaminya. Kalau kita tak buat apa-apa usaha untuk memahaminya atau mencatatkan masalah kita, bila orang tu beri jawapan, kita akan dengar saja tanpa kefahaman. Jadi itu pengalaman saya sendiri juga. I make the effort and then someone compliments the effort and then I'll get the understanding. Itu saja. Okay. Baik, terima kasih Prof atas jawapan itu. Saya tertarik dengan jawapan Prof tadi, di mana kalau kita tak faham sesuatu, kita tulis. Betul Prof, saya pun kalau saya tak faham, saya pun akan tulis. Bila saya tulis, baru saya faham Prof. Betul, teknik tu memang berkesan juga. Lagipun saya teringat ayat Quran, Alamal insa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam, iaitu yang mengajar melalui pena. Jadi berdasarkan saya punya faham terhadap ayat itu, saya faham bahawa kalau kita nak belajar, kita kalau nak lebih faham, kita kena buat nota ataupun tulis. Betul tak Fai, sebagai seorang mahasiswa betul. UIA kan? Ya. Saya betul, saya setuju sangat. Ya. Yeah. Ya, yeah, saya setuju. Jadi kalau kita baca buku yang berat-berat dan ada satu benda yang kita tak faham, kita ambil inisiatif, ambil kertas putih, kita tulis flow apa yang dibaca itu. Jadi kita akan dapat kefahaman. Contohnya
falsafah, undang-undang dan juga subjek-subjek yang memerlukan kefahaman yang tinggi. Jadi Nurfa ada soalan lagi ke nak tanya ataupun sidang penonton kalau ada soalan lagi sila tanyakan di ruangan komen ini. Nurfa tak ada soalan dah. Mungkin penonton pelajar Prof. Hazim boleh nak mengemukakan soalan? Ataupun Prof ada apa-apa nak dikongsikan lagi? Saya tak mengajar BPLB semester ini, jadi rindu juga kepada pelajar-pelajar BPLB. Jadi nasihat saya kepada mereka ialah cubalah gunakan masa ini dengan sebaik mungkin, dan oleh kerana berbeza daripada mungkin seperti UIA di mana students akan balik ke kampus, pelajar-pelajar BPLB UUM tidak akan balik ke kampus. Jadi di situ mereka perlu meningkatkan self-discipline seperti yang Mark kata tadi. Self-discipline supaya tidak terjejas akan pembelajaran di tempat masing-masing. Kerana kalau kita tidak ada disiplin diri dan kita berada di tempat di mana institusi seperti universiti tidak mendisiplinkan kita. Kerana kalau di universiti kita ada regimentation, kita ada jadual yang ditentukan oleh universiti. Jadi disiplin itu dikenakan diri luar, kan? Jadi tanpa disiplin dari luar, kita harus mendisiplin diri. Kalau tidak, kita tidak akan dapat mencapai objektif pembelajaran dalam tempoh ini, dalam tempoh yang agak sukar. Dan pada masa yang sama, cubalah meriangkan diri anda dengan berhubung dengan rakan-rakan dan juga saudara-mara, ambil peluang ini untuk berinteraksi lebih dengan mereka dari sosial, walaupun dari jarak jauh. Itu saja pesanan saya. Prof, ni ada soalan daripada Lily lagi. Prof, COVID-19 ni termasuk tak sebagai metafizik? Saya tak nampak apa unsur metafizik di situ. Ada boleh di apa yang nyatakan lebih jelas apa dia untuk metafizik? Prof, ni satu soalan lagi. Mungkin Lily terlepas sesi kita yang awal tadi. Kita berbicara mengenai ini tapi saya akan tanyakan balik. Prof, Lily nak tanya pandangan Prof. Apa pandangan Prof mengenai pembelajaran dan pengajaran secara online? Boleh Prof bagi secara ringkas ni lah. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa tiada rotan akar pun berguna. Jadi saya anggap online learning ini sebagai akar yang digunakan kerana tidak ada rotan. Bagi saya, there's no substitute to direct face-to-face education or learning, kerana di situ ada hubungan kemanusiaan yang tidak boleh diambil alih oleh teknologi. Itu pandangan saya. Saya anggap bahawa walaupun terdapat kemajuan teknologi dan sebagainya, tapi ia tidak boleh mengganti unsur kemanusiaan itu. Itu sebab saya tidak begitu cenderung dengan usaha-usaha ke arah robot Sofia, Android dan sebagainya. Kerana tidak sama. Auranya lain. Jadi bagi saya hanya jika tidak ada pilihan barulah pergi ke online learning. Tapi kalau ada pilihan, elok face to face learning lagi. Sebab apabila kita graduate nanti, kita bekerja di luar, persekitaran kita ialah dengan manusia, ya, bukan dengan mesin. Mungkin dengan mesin, dengan ATM mesin itu mungkin agak terhad hubungan dengan mesin, tapi banyakkan hubungan dengan manusia. Jadi kalau kita kurangkan interaksi secara face-to-face dengan manusia, maka bila kita masuk ke alam pekerjaan, kita akan berasa kekok nanti. Tapi saya faham ini adalah satu tindakan yang sementara. Bagi saya harap ini satu tindakan yang sementara, iaitu social distancing ini. Dan
dan social distancing memang sesuatu yang agak menyusahkan banyak orang yang sudah biasa dengan pergaulan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, ia merupakan suatu tempoh yang membolehkan kita step back and reflect on life and ourselves and so on. Saya rasa amat berguna, pengalaman ini amat berguna, walaupun sejenak, saya harap sejenak. Tetapi kesannya ke arah membina kehidupan yang lebih bermakna dan kukuh pada masa akan datang akan adalah besar. Tapi seperti saya katakan tadi, online learning ini cuma sebagai suatu tindakan sementara, saya harap sementara. Dan akan datang, mungkin juga akan diadakan secara parallel ya, dengan face-to-face, tetapi bukan sebagai suatu substitute. In parallel, yes, but not as a substitute. Itu pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih Prof. Prof tadi, yang soalan Lily tadi yang pasal COVID-19 tu, metafizik tu, itu hanyalah satu gurauan saja, Prof, saja nak mengusik Prof. Jadi Prof, ni ada satu lagi soalan daripada Sarah Dania. Andai kata kalaulah tempoh PKP ini dilanjutkan, apakah reaksi Prof? Dilanjutkan hingga bila tu? Lagi 2 minggu ke, let's say? Jadi tak tahu. Okay, baik, jadi saya tahulah reaksi Zairul bagaimana. Zairul nampak tadi suka kan kalau dilanjutkan. Tapi saya tak tahulah betul-betul suka kan atau betul-betul paksa suka. Ini paksa rela nampaknya. Okey. Jadi kalau dilanjutkan, saya rasa mungkin ramai orang yang hampir gila juga mungkin dari segi psikologi akan terjejas. Tetapi bagi saya kesan yang lebih serius lagi adalah kepada golongan B40, khususnya mereka yang berpendapatan harian, ya, yang bergantung kepada pendapatan harian. Jadi dari segi ekonomi, ini amat menyusahkan ataupun akan menimbulkan kesan ekonomi yang agak teruk juga. Ya. Dan apabila keadaan hidup terhimpit begini bagi golongan miskin, maka sudah tentulah ada ramification ataupun kesan-kesan sampingan kepada masyarakat keseluruhan. Jadi itu yang ditakuti oleh pihak kerajaan juga, itu sebab mereka adakan package yang sangat. Masalah yang dihadapi oleh kebanyakan kita seperti misalnya bosan dan sebagainya, bagi saya itu adalah masalah kecil berbanding dengan masalah tiada pendapatan. Ini lebih serius kerana kalau kita lihat mereka yang betul-betul ya, terhimpit dari segi kewangan dan sebagainya, ini is a matter of life and death. Ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu serasa hanya boleh menampung mereka dalam tempoh masa dua minggu. Ya. Tetapi kalau lebih daripada itu, saya tak tahu apa lagi langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan, dan ini akan menimbulkan masalah sosioekonomi yang agak besar juga. Jadi saya harap perkara ini tidak akan berlanjutan, iaitu PKP tidak akan berlanjutan, supaya mereka boleh kembali mencari mata pencarian dan hidup seperti sedikala. Tapi kalau apapun akan dapat juga akan terjejati. Tapi mungkin boleh dikurangkan. Jadi inilah masa bagi semua orang bantu-membantu antara satu sama lain. Misalnya banyak golongan NGO yang mengulurkan bantuan dan sebagainya, dan mereka yang berkemampuan saya harap akan tampil untuk menderma kepada golongan yang kurang nasib baik, kerana inilah masa yang betul-betul getir bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan gaji bulanan.
kesan yang agak serius bagi saya. Terbaik, Prof. Prof, saya pun terkesan juga. Saya nak tanyalah kan, kalau PKP ni tidak berjalan lagi, maksud dia di tambahkan tarikh dia lagi kan, macam mana sekarang ni kes kita dah capai 3,000 lebih? Jadi, adakah impossible kerajaan letak total lockdown ke atau tambah lagi masa dia, masa PKP ni? Sebab kes kita makin lama makin banyak dan orang awam kadang ada yang tak faham dengan arahan PKP ni, mereka still juga guna kaki mereka keluar. Jadi macam mana Prof ingat? Apa komen Prof? Okay, pada pendapat saya, besar kemungkinan yang PKP ini akan dilanjutkan selepas 14 April kerana mengikut anjuran yang dibuat oleh WHO ataupun World Health Organization, kemuncak kes COVID di Malaysia akan dicapai sekitar pertengahan April. Ya. Maksudnya itu kita belum lagi mencapai apa yang dikatakan flattening of the curve pada jangka masa beberapa hari ini. Ya. Jadi kita akan menghadapi peningkatan ataupun tak pun peningkatan kes baru yang banyak ya, sepanjang satu minggu ini mungkin dan seperti yang diunjurkan oleh pihak World Health Organization, ia mungkin peak ataupun kemuncaknya mungkin di pertengahan April, bermakna bahawa pertengahan April itu lebih kurang 14 April. Ya. Jadi tak mungkin kerajaan akan menghentikan PKP dalam sedang meningkat, kes baru sedang meningkat. Jadi adalah tidak wajar bagi kerajaan membebaskan pergaulan pada masa kes baru sedang bertambah. Ya. Jadi besar kemungkinan pada pandangan saya yang tempoh PKP itu akan dilanjutkan. Dan ini saya rasa adalah satu sebab kenapa Perdana Menteri mengeluarkan ataupun mengumumkan pakej rangsangan itu agak awal sebelum ini. Kan? In anticipation, bagi saya in anticipation of a lengthened period of PKP supaya ada sumber kewangan untuk menampung kehidupan dalam tempoh lanjutan itu. Ya? Jadi kerajaan telah pun membuat persediaan awal dari segi perancangan kewangan dan ekonomi bagi membolehkan kerajaan melanjutkan tempoh ini. Jadi saya tidak terperanjat kalau tempoh ini dilanjutkan selama 2 minggu lagi hingga ke hujung bulan ini. Dan saya rasa semua pihak harus bersedia kerana kalau kita tidak mengambil serius perkara ini, maka apa yang akan berlaku ialah kes seperti di negara Itali yang mempunyai banyak kematian, dan kita tak mahu senario itu berlaku kerana kesannya bukan terhenti pada masa PKP itu dihentikan. Ya. Kesannya akan berterusan mungkin hingga ke tahun depan kerana syarikat-syarikat kecil, industri kecil dan sebagainya, mungkin ada yang gulung tikar dan sebagainya, dan ekonomi mungkin sukar untuk naik kembali. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Prof. Pandangan yang sangat menarik. Mat, mungkin ada lagi soalan yang dikemukakan dan siapa lagi nak tanya soalan kepada penonton yang setia menonton, terima kasih banyak. Mungkin penonton nak tanya soalan, boleh tunjukkan kepada Prof. Yeah, just comment and then kami akan bacakan soalan-soalan anda dan untuk ditanyakan kepada Prof. Jadi nampaknya tidak ada lagi soalan yang hendak ditanyakan. You fine? Jadi okay, Prof. Okay, Prof. Saya okay. Ni nak keluar topik sikit lah kan. Apa yang terjadi waktu sekarang ni bila kita lihat golongan artis ataupun yang mahu meminta bantuan sehingga banyak gosip dan juga kontroversi yang datang. Jadi Prof, boleh tak bagi pandangan Prof secara akademiknya, boleh orang-orang yang berkemampuan boleh ke minta sumbangan daripada pihak kerajaan semua tu?
Hello? Aku soalan tadi saya tak boleh jelas. Adakah wajar orang yang berkemampuan minta bantuan daripada pihak kerajaan? Mungkin so, mereka ada mungkin bisnes mereka gulung tikar. Jadi mereka boleh tak minta bantuan kepada kerajaan sedangkan kerajaan banyak perlu memenuhkan kapasiti untuk membantu golongan yang betul-betul yang memerlukan daripada golongan yang memerlukan sahaja. Boleh tak Prof ulaskan sikit? Memang kalau ikutkan apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan, dia kata pakej rangsangan itu adalah menyeluruh ya, dan tidak meminggirkan mana-mana pihak. Ya. Tetapi soalan Fah tadi ialah bagaimana dengan bisnes yang terjejas dan mungkin ada yang gulung tikar, adakah mereka juga wajar mendapat bantuan dari pihak kerajaan? Ya? Saya rasa dalam pakej yang dikemukakan oleh kerajaan itu ada mengambil kira akan golongan ini. Tetapi oleh kerana kerajaan tidak mempunyai keupayaan untuk membuat apa yang dikatakan direct fiscal injection, maknanya bagi mereka duit one off seribu atau begitu untuk menaikkan balik bisnes mereka. Saya rasa itu pun tak praktikal kerana wang seribu tidak mungkin boleh menaikkan balik bisnes mereka. Sedangkan wang seribu itu boleh menampung kehidupan rakyat miskin selama sebulan atau dua bulan. Jadi dia punya apa yang dikatakan marginal utility, pemberian wang itu akan lebih berkesan pada golongan bawahan yang betul-betul miskin berbanding dengan marginal utility kepada golongan businessman itu. Tapi apa yang mungkin ini boleh dilakukan bagi golongan businessman ialah untuk memberi kelonggaran pembayaran balik pinjaman dan sebagainya, moratorium on loan repayment, dan sekarang ini banyak moratorium ya, yang melibatkan bank. Jadi ada kerjasama dari pihak swasta, iaitu khususnya bank-bank dan sebagainya, yang menyahut seorang kerajaan untuk meringankan bebanan golongan ini supaya mereka tidak begitu terkesan. Kerana dalam bisnes, salah satu kos yang tinggi ialah pembayaran balik pinjaman ataupun pembayaran sewa. Jadi kedua-dua ini, kos ini sudah ditangani oleh kerajaan dengan menangguhkan pembayaran sewa dan juga pembayaran balik pinjaman bank dan sebagainya. Dan ini seharusnya meringankan beban mereka. Jadi untuk mengharapkan direct injection, misalnya bagi wang one off seribu, saya rasa tidak berkesan pun. Ya, tidak berkesan. Kalau mereka minta pun dan kerajaan bagi, tak berkesan kerana bisnes mereka mungkin tak mungkin dapat ditolong dengan bayaran one off seribu. Ya. Itu bukan cara yang berkesan untuk menangani masalah mereka. Jadi pihak businessman harus tahu bahawa dunia bisnes itu adalah satu dunia yang penuh risiko dan private enterprise, the rationale behind private enterprise partly is risk taking. Ya. Jadi mereka tidak harus kemudian dengan kerajaan kerana this is a capitalist system. Jadi mereka harus terima akan risiko itu. Dan kerajaan bukannya lepas tangan 100% tak. Kerajaan telah memberikan bantuan secara tidak langsung seperti moratorium ke atas bank loans dan juga ke atas sewa. Ya. Jadi saya anggap bahawa kalau mereka ada komplain mengatakan kerajaan tidak membantu dan sebagainya, saya rasa itu tidak wajar. Terima kasih Prof kerana soalan yang sangat jawapan yang terbaik. Okey, yang lain-lain mungkin mahu menanyakan soalan? Mat ke? Prof, saya mohon untuk kita berehat lagi sekali bagi memberi ruang kepada Instagram untuk menyimpan live. Boleh Prof? Boleh. Okey, jadi stay tuned, don't go anywhere, okey? Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi kali ini tiga sesi yang ketiga live Instagram pada malam hari ini. Membincangkan berkenaan dengan PKP dan impaknya kepada mahasiswa-mahasiswi
dan juga apakah aktiviti mahasiswa-mahasiswi di rumah, kesedaran-kesedaran yang perlu ada, dan juga mungkin soalan-soalan berkenaan adakah terdapat bayangan bahawa PKP akan dilanjutkan dan sebagainya. Jadi sementara menunggu Nurfa untuk join balik Instagram kita, Instagram live kita pada kali ini, maybe kalau ada soalan-soalan yang hendak ditanyakan, boleh ajukan sekarang. Tanya lagi? Tak ada apa lah setakat ni. Mike mungkin boleh simpulkan, kalau tidak keberatan, nampaknya masuk dalam mencemburui kita. Tapi boleh saja discuss. Ya, jadi saya pun fikir begitu juga kerana kita telah pun bersiaran secara langsung selama 2 jam. Hampir 2 jam ya. Ini satu sejarah yang sangat menarik ya, bagi sesi live kita yang kita adakan. Jadi saya akan mulakan sesi kesimpulan, kemudian Fai, kemudian saya akan serahkan kepada Prof untuk membuat simpulan secara keseluruhan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kita lihat bahawa apa yang saya dapat daripada input daripada Prof, daripada Fai, di mana PKP ini sangat memberi impak kepada pengandaran dan pembelajaran, dan saya faham satu perkara bahawa online learning hanyalah satu substitute sahaja. Ia bukan pengganti secara keseluruhan, di mana amat benar sekali saya pun sependapat dengan Prof, di mana human touch is important. Di mana pembelajaran secara face to face itu lebih berkesan, di mana kita dapat tahu riak wajah guru kita, dapat tahu, dapat rasa aura guru kita dan dapat faham dengan lebih jelas berbanding online yang kita hanya melihat peranti elektronik yang dibayangi dengan LED dan sebagainya. Kemudian kesimpulan yang kedua ialah kita sama-sama doakan agar kes COVID-19 di negara kita dapat dikurangkan, dapat mencapai tahap flattening yang baik menjelang 14 ni. Itu, tapi itu pun tak pasti juga ya Prof, sebab kunjuran daripada WHO dan juga daripada badan-badan pemikir menjangkakan akan maksimum kenaikan kes COVID-19 ni pada pertengahan April dan mungkin akan dilanjutkan lagi. Jadi itulah, kita sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bersabar, seharusnya mengambil masa ini sebagai satu ruang untuk penambahbaikan dan juga patuh pada arahan kerajaan. Kita sekarang ini, kita sedang menghadapi masalah yang sama, bukan sahaja negara Malaysia ya, tetapi satu dunia sedang merasai betapa periknya berada di rumah. Ia tidak akan jadi perik kalau kita ada wawasan, kita ada vision dan kita ada misi. Ia akan jadi perik kalau kita tidak ada apa-apa tujuan. Jadi Nurfa pula, apakah kesimpulan yang boleh Nurfa simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini? Okay, what a fruitful discussion today. Nurfa nak simpulkan yang selain COVID-19 ni memberi satu impak kepada sistem pembelajaran universiti awam juga, dia juga secara langsung telah memberi impak kepada politik, ekonomi dan sosial kita. Kita lihat bagaimana parlimen ditangguhkan dalam segi politiknya, sosial, bagaimana telah berlakunya kecenderungan depresi ataupun domestic violence pada orang yang tinggal di PPR ke apa. Hari tu Nurfa dah tengok TV3, penduduk PPR yang kata dia tak boleh duduk satu rumah yang banyak sangat orang. Jadi untuk riliskan stres dia, dia hanya bersidai depan balkoni. Ini dari segi sosial lah. Kita lihat macam mana impak PKP dan COVID-19 ni. Dan juga dari segi ekonomi, ya, kita tengok golongan B40 yang makan pagi, kais pagi semua ni, dia terkesan kerana dapat gaji sehari. Kita tengoklah politik ekonomi sosial kita tidak seimbang waktu ni. Jadi nak kata COVID-19 dan PKP ni telah memberi impak yang menyeluruh lah kepada satu dunia dari segi politik ekonomi sosialnya. Jadi kita patutnya menasabah diri, macam Muhammad kata tadi, ada wawasan
vision untuk buat apa waktu COVID-19 ni. Macam mana kita nak have our own vision dan tindakan kita perlu selaras dengan vision kita. Itulah yang Nurfa dapat simpulkan. Mungkin Mat boleh lagi nak menutupkan live session? Saya dah tak ada apa-apa yang nak dikongsikan. Jadi saya serahkan pula kepada Prof untuk simpulkan segala perbincangan yang telah pun kita bahaskan, yang telah kita bincangkan pada malam ini. Silakan Prof. Ya, saya rasa perbincangan kita pada malam ini adalah begitu menyeronokkan dan juga bermanfaat pada masa yang sama. Kerana kita dapat menguraikan apakah permasalahan yang dihadapi ya, dari pelbagai sudut, bukan saja dari sudut pendidikan, tetapi kita juga menyentuh tentang sudut ekonomi dan politik dan sebagainya seperti yang digambarkan oleh Nurfa tadi. Saya rasa Nurfa telah memberi satu macam rumusan yang agak komprehensif ya, bersifat makro yang melibatkan sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Saya rasa telah memberi sudut pandangan yang agak makro melibatkan reaksi beliau secara pribadi bagaimana menangani masalah ini. Dan ini juga satu insight tentang bagaimana seorang insan itu menghadapi situasi yang sulit ini dengan agak positif. Saya rasa sikap yang positif itu berguna untuk kita kita kongsi bersama. InsyaAllah kita dapat mengharungi saat-saat yang sukar dan getir ini dengan jayanya dan dengan doa yang rahmah dan mercy and compassion Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita dalam masa dia menguji kita ini. Jadi sama-samalah kita usaha dan doakan yang terbaik dalam menghadapi situasi ini. Itu saja. Baik, terima kasih Prof atas kesimpulan yang dibuat sebentar tadi. Jadi dengan kesimpulan itu maka tamatlah sudah sesi live kita pada hari ini. Terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama-sama kami dalam sesi live kita pada hari ini. Ini ialah sesi live sangat bersejarah bagi kami kerana dilawati oleh seorang pakar akademik yang sangat terkemuka di Malaysia. Saya gerut dengan Prof sebenarnya, banyak masuk di YouTube, di TV, di surat khabar. Saya kagum dengan Prof dan saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan ditemukan dengan Prof dan belajar dengan Prof. Jadi terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Harapnya kalau kami jemput lagi untuk sama-sama lagi kita membahaskan isu-isu yang lain pula, insyaAllah. Boleh Prof kalau kita ada isu-isu lain kita jumpa Prof? Boleh insyaAllah kalau saya boleh menyumbang, kalau ada idea boleh. Berikan kesimpulannya. Jadi terima kasih Nurfa kerana sudi bersama dan membahaskan juga topik kita pada hari ini. Banyak benda yang kita belajar, banyak benda yang kita sedar dan harapnya sesi ini dapat kita teruskan dari masa ke masa. Jadi setakat itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Nurfa, terima kasih Prof. Sama-sama. Baik, jadi boleh saya undur diri ya untuk kita sampaikan. Jadi terima kasih semua. Terima kasih Prof untuk live ini. Assalamualaikum. Baik, selamat malam. Okey, selamat malam Prof. Kita jumpa lagi. Jaga dia elok Prof. Prof duduk sorang-sorang kan Prof cakap. Apa dia? Jaga diri elok-elok Prof duduk sorang-sorang kan tadi Prof cakap. Cakap? Tak ada apa. Tadi Prof cakap Prof duduk sorang-sorang. dah tamat dah ni. Okay Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Okay. Jadi itu sahaja sesi kita.
sama Prof. Jadi Nurfa, terima kasih juga. Kita, terima kasih, Mat. Kita tangguhkan kita punya perjumpaan kita setakat ini. Dan diharapnya kita dapat lagi mengadakan sesi-sesi seperti ini di masa muka. Terima kasih, Nurfa. Ya, terima kasih, Mat. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dianjurkan selama 2 jam dari pukul 9 tepat hingga sekarang dah hampir pukul 11 malam. Banyak yang kami bincangkan, banyak yang kami bahaskan, banyak juga kesedaran-kesedaran yang saya dapat hari ini. Dan saya baca komen-komen di sini, Sakros katanya, ah saya masuk lambat ruginya. Jangan risau Sakros, insyaAllah saya akan save segala live kita pada hari ini dan akan muat naik semula di Facebook dan di YouTube. Jadi jangan lupa, kalau dah upload, saya akan maklumkan di story. Dan jangan lupa follow IG Muhammad R20 dan juga subscribe YouTube saya, ZP1AI. Okey, saya ulang balik, ZP1AI. Di situ segala live-live session yang telah saya lakukan, saya akan upload di situ sebagai rujukan buat masa depan. Jadi terima kasih semua kerana sudi bertandang ke IG saya untuk live session yang sangat bermakna ini. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan sepanjang live. InsyaAllah kita akan adakan lagi dari masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, Lendo. Goodbye.